Sungai Tubo di Majene meluap. Alat berat hanyut, jembatan terendam. Sungai Tubo di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Sulbar, meluap akibat tingginya curah hujan yang mengguyur sejak pagi tadi. Satu alat berat yang dipakai untuk proyek pengerjaan jembatan ikut hanyut. Kalau dilihat di video itu, bergeser tumpuannya alat berat, jadi terbawa arus. Demikian informasi yang Salon Mobil Kiano dapatkan pada Jumat, tanggal 18 November tahun 2022. Luapan sungai terjadi akibat tingginya intensitas hujan sejak pagi Jumat, tanggal 18 November. Peristiwa ini juga membuat jembatan Tubo ikut terendam dan 3 unit rumah. Air sempat merembes juga ke atas jembatan tapi tidak tinggi. Itu jembatan yang sementara dikerjakan, jadi ada alat berat di sana. Belum dipastikan terkait dampak dari luapan Sungai Tubo secara keseluruhan, akses jalan menuju lokasi masih tertutup beberapa material longsor. Berikut video amatir yang sempat direkam saat kejadian. Ya, ayo, nah, cabut.